Satres Narkoba Polda Sumsel memusnahkan barang bukti narkotika dari ungkap kasus satu bulan terakhir dari April hingga Mei 2023. Di mana dalam sebulan terakhir total ada 10 tersangka yang ditangkap dari 5 laporan polisi dengan total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 426 gram dan pil ekstasi sebanyak 90 butir. Dengan pemusnahan tersebut, Polda Sumsel telah menyelamatkan 2.904 jiwa anak bangsa. PLT Kabak Binopsnal Ditres Narkoba Polda Sumsel AKBP M. Minal Al-Kahri mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tangkap pihaknya selama Maret hingga April 2023. Adapun barang bukti yang dimusnahkan salah satunya milik dari Siti Nurjana, 30 tahun, warga Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan, Lorong Hidayah, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Tak sendiri, Siti ditangkap bersama dengan satu rekannya yakni Ambang Suteja, warga Perum Citra Tanah Mas Blok E, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Tersangka dipancing dan transaksi oleh tim Opsional Unit 1 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumsel di dalam mobil dan diamankan beserta barang bukti sabu-sabu seberat 1.001,8 gram. Tak hanya narkoba, dalam penangkapan itu petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel Galaxy C9 Pro warna hitam serta satu unit kendaraan mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan nopol BG1415LR. Lebih lanjut, kedua tersangka juga dinyatakan positif pengguna narkoba dengan hasil tes urin yang menunjukkan positif penggunaan narkoba. Akibat ulah, tersangka ini dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 20 tahun kurungan. LP, ya, 10 tersangka yang kita musnahkan pada pagi hari ini. Nah, ini kita dapat menyelamatkan anak pasal lebih kurang 2.900 sekian. Nah, ini untuk menyelamatkan anak bangsa. Tunanya penyelidikan dari mulai bulan 3 sampai bulan 4 ini. Nah, ini hasil yang kita bisa kita ungkap. Berapa total BB-nya? Hah? Total barang buktinya? Total BB-nya kalau ekstasi itu lebih kurang 100. Yang kita musnahkan adalah 90. Sedangkan ekstasi 400 sekian ya yang kita musnahkan. Sabunya narkobanya? Lebih kurang 426 yang kita musnahkan. Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.